Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara edit foto hitam putih menjadi berwarna tanpa bantuan aplikasi tambahan. Oke, langsung aja pertama kita lihat dulu foto yang mau kita edit. Nah ini ya untuk fotonya, warnanya hanya hitam putih. Dan kita akan ubah warna tersebut menjadi warna-warni atau berwarna. Namun seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya ya. Dan juga loncengnya boleh juga lah diklik. Oke, pertama kita masuk aja ke browser. Di sini kita menggunakan Google Chrome aja. Kemudian di Google silakan kalian cari image colorizer. Oke, kita klik image colorizer seperti ini. Kemudian kita pilih yang paling atas. Oke, tinggal kita klik aja. Yang ini yang paling atas ya. Kemudian kita geser ke atas jika sudah masuk. Selanjutnya kita pilih colorize photo now. Kita klik aja yang ini. Kemudian kita klik or drop untuk menambahkan fotonya ya, yang mau kita edit kita klik. Kemudian pilih fotonya. Oke, kita pilih foto yang ini. Kita klik selesai di atas. Tunggu beberapa saat. Nah, di bawah kita klik aja start ya untuk memulainya. Nah, tunggu ya, sedang diproses. Kita tunggu sampai ada opsi untuk download. Nah, sekarang bisa kalian lihat di bawah ada opsi untuk download. Ada tulisan download ini. Kita klik aja. Maka nanti fotonya akan otomatis terdownload. Dan untuk melihat hasilnya, kita klik aja buka. Dan hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Yang tadinya hitam putih menjadi ada warnanya. Namun saya juga kurang tahu ya untuk keasliannya apakah ini warna aslinya seperti ini ataupun bukan. Karena saya juga untuk fotonya nyomot dari Google. Segitu aja untuk cara mengubah foto hitam putih menjadi berwarna. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.